Akhirnya sampai ke pelanggan Gayam, Bos Leman. Kita masuk kandang seperti ini posisinya. Kekeringan setelah dibersihkan steril, sangat mantap. Untuk brooding, kita masuk sebelah sini. Masa broodingnya, ketebalannya cukup mantap, keren. Ini Bose. Untuk minum sudah cukup. Nah, untuk kandang ini guys, saat ini diisi 500 ekor. Bibit yang kita siapkan sudah datang. Nanti kita review bagaimana kondisinya. Ini Bos Gayam, namanya Bapak Leman. Orang Gayam pasti kenal. Untuk tempat brooding sangat hangat, cukuplah. Ya, setelah di brooding baru nanti proses pindah ke kandang pembesarannya sana. Oke, setelah disiapkan minum, baru kita nanti buka guys. Sambil kita hitung supaya enak. Jangan dilihat bungkusnya guys ya, tapi lihatlah isinya dalamnya nanti ya. Seperti ini isinya. Kita hitung ya guys. Per box kira-kira isinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada bonusnya 2 guys. Jadi isinya satu box ini 100 plus 2. Loh, pasukan kuning. Di sebelah sana juga. Nah, itu Bos Lemannya guys. Nah ini. Setelah diturunkan, kita kasih mereka camilan makan. Agresifnya luar biasa. Karena baru keluar seperti itulah. Di brooding. Jadi ini yang di kandang sini untuk brooding ini ada 500 ekor.
Dad. Lihatlah. Ada kelihatannya yang buta dua ekor ini. Posisinya ada dua ekor yang buta. Jadi kita berada, guys, di 500 DOD yang baru kita turunkan. Ini resikonya kalau pakai sekam ini ada resikonya. Resikonya itu kalau salah makan tuh, akhirnya serpen. Nah, ini belum stabil ini. Masih lari-lari, masih pusing kepalanya. Belum adaptasi ya. Nanti kalau sudah sekitar 2 jam, mereka akan sudah normal. Nggak lari-lari lagi ya, karena mereka sudah fokus untuk makan. Perubahan akan kelihatan kalau sudah usia 2 hari, guys, atau 3 hari, itu kelihatannya luar biasa. Oke, guys, setelah kita atur yang bagian sini, baru kita menuju ke kandang berikutnya. Ini sudah dikasih, sudah mulai adaptasi, sudah mulai tenang. Untuk kondisi tempat brooding, kehangatannya cukup. Saya rasa sudah panas sih. Kalau usia 3 hari sebaiknya dibuka setengah, Pak. Pokoknya nggak terlalu cenut-cenut kepala nih kondisinya. Kalau malam bolehlah ditutupkan. Memakai starter 541 dari produknya siapa ya? Pokpan Pro dari Pokpan 541, guys. Ini kadang-kadang ini Pokpan ngontrak toh. Nih, dari 541. Sementara bagus ya. Untuk di kandang ini memakai konsentratnya dari miliknya Confit Java. Ini yang dipakai. Kondisi aman, moga-moga sampai panen juga aman ya. Bismillah. Oke, guys, kita langsung menuju kandang berikutnya ya. Tetap kita tabur untuk DOD ya. Oke, kita lanjut ke kandang berikutnya, guys, di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.